Hamba Allah, bapak-bapak yang kami hormati, hati-hati yang mu'allakun bil ibadah, hati-hati yang sudah hidup ruh, yang dipupuk selama 23 hari, selama 22 hari yang lalu, dari semenjak datangnya Ramadan, hati-hati yang menjaga dirinya, hati-hati yang menjaga kondisi ibadahnya. Maka pada malam ujung-ujung Ramadan itu tiba, mereka seolah-olah seperti seseorang yang akan membayangkan kepergian kekasih yang sangat ia cintai dalam kehidupannya. Orang-orang yang sudah punya mata batin, orang-orang yang sudah mulai hidup imannya dalam hatinya, orang-orang yang sudah merasakan qalbin salim, dia akan bergumam dengan dalam sekali kala 10 Ramadan itu datang dengan sekelumit pertanyaan di hatinya. Apa yang ditanyakan? Ya Rab, untuk tahun ini, tahun 1443 Hijriah, Engkau sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan ini, bahkan tepat sampai malam 23. Akankah ya Rab Engkau berikan peluang untuk kami bisa tadarus kembali di Masjid Jami? Akankah ya Rab Engkau berikan kami peluang untuk bisa solat tarawih pada Ramadan mendatang di Masjid Jami ini? Akankah ya Rab Engkau berikan peluang untuk kami bisa beriktikaf seperti malam ini pada tahun mendatang, Ramadan yang datang? Akankah kami bisa hidup di dalamnya? Ataukah setelah malam ini kami pulang ke rumah masing-masing, tiba di sana malaikat Israel yang Engkau utus sudah menunggu kedatangan kami, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh imam tadinya dalam solat taubat? Apa yang beliau sampaikan, apa ayat yang beliau bacakan? Bahwa kala ajal itu tiba, la yastakhiruna sa'ata, tidak akan ditakhirkan oleh Allah dan tidak akan diawalkan dalam kehidupan kita. Setelah ibadah malam ini, iktikaf kita, mungkin saja ada di antara kita yang tidak bisa merasakan indahnya 24 Ramadan, yang tidak bisa mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar pada malam Lailatul Aidil Fitri, karena Allah memanggil kita tepatnya dalam bulan suci Ramadan. Ustaz, kami masih kuat. Ustaz, kami tidak ada diagnosa apapun dalam kehidupan kami. Ustaz, kami bukan orang yang sakit-sakitan. Secara prediksi, umur kami akan mencapai pada akhir Ramadan nantinya. Itu pendapat kita. Coba kita bayangkan hari ini, berapa banyak orang-orang yang masih kuat. Ada cerita dari wali santri kami, bagaimana beliau keluar dari rumahnya tepatnya jam 12 siang, dalam kondisi tubuhnya masih tegap, dalam kondisi tubuhnya masih sehat. Tiba-tiba di pertengahan jalan, beliau berkehendak untuk beribadah solat duhur ke masjid. Tapi apa kendati, Allah menghadirkan malaikat Israel tepatnya di pertengahan jalan. Apa yang terjadi? Beliau digilas oleh mobil. Akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir belum sampai ke masjid. Bisakah kita katakan malam ini, Ustaz Taufik masih kuat, masih bisa untuk beribadah pada hari-hari mendatang? Tidak ada satu manusia pun yang mampu menjas dirinya akan bisa hidup satu jam ke depan nantinya. Maka karena itu, waqala al-hukama, waqala al-ulama, ulama berkata dan berpendapat, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, bekerjalah untuk duniamu, untuk urusan kerja duniamu, seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Kenapa? Supaya muncul semangatnya. Lucu memang kalau misalkan kita kerja untuk urusan dunia tapi kita bayang kematian, akan efeknya akan tidak ada efisiensi dalam kerja kita. Dilanjutkan oleh ulama tersebut, wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan, kerjalah untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau besok akan jumpa dengan malaikat Israel. Kenapa? Supaya muncul ghazzah dalam beribadah. Malam ini kita sudah berkumpul di tempat ini. Bayangkanlah, seolah-olah kita pulang dari sini tidak sempat lagi berjumpa dengan orang tua, tidak sempat lagi untuk duduk dengan istri kita, karena ajal sudah hampir tiba dalam kehidupan kita. Kenapa demikian Ustaz?
jangan menakuti-nakuti kami malam ini. Bayangkan seperti itu supaya muncul gezah ibadah kita malam ini untuk berzikir, untuk mengucapkan kalimah-kalimah, untuk bermuhasabah nantinya yang akan kita tutup dengan doa dalam proses zikir yang kami bawakan nantinya. Yang selanjutnya, fungsi dari i'tikaf ini adalah mencari Lailatul Qadar. Saat Nabi Muhammad dulunya Isra Mi'raj, dalam sebuah tafsir dijelaskan bahwa saat Nabi Isra Mi'raj beliau melihat ada umat yang ruku' saja tugasnya, ada umat yang sujud saja tugasnya. Yang paling unik, saat beliau berjumpa dengan umat Nabi Allah Musa, Allah dan Jibril menyampaikan itu umatnya Nabi Musa, ya Muhammad. Kehidupan mereka diberikan umur oleh Allah dari 63 tahun sampai 100. Artinya dominan kehidupan umat Nabi Allah Musa itu meninggal pada umur 100 tahun. Saat itu Nabi Muhammad merasa gundah. Wah, kenapa? Ya Jibril, bagaimanakah Allah menghidupkan umatku yang diberikan umur 63 tahun? Sedangkan mereka tidak sanggup beribadah. Saya takutkan ibadah mereka lebih sedikit dibandingkan umat-umat sebelumnya, yakni umat Nabi Allah Musa. Lalu Allah menjelaskan kepada Muhammad, tidak perlu engkau gundah Muhammad, tidak perlu engkau takut Muhammad, akan kujadikan satu malam yang lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar yang aku turunkan pada malam Ramadan yang sedang kita menunggu di dalamnya. Apa implisit cerita tersebut yang disampaikan dalam tafsir tersebut? Artinya walaupun umur kita sedikit, tapi kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk umat Muhammad tiada tara dan tiada duanya, lebih-lebih dalam malam-malam bulan suci Ramadan. Maka malam ini marilah kita pasangkan niat, ya Rab, berikan peluang untuk kami yang beriktikaf di masjid ini mendapatkan satu malam Lailatul Qadar. Ada seorang umat masa Nabi Allah Musa bernama Hizqil. Beliau hidup 83 tahun beribadah selalu kepada Allah. Nabi Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, jangan engkau takjub karena satu malam aku berikan kepada umatmu lebih baik daripada ibadah 83 tahun umat Nabi Allah Musa, yaitu Hizqil. Maka malam ini inilah yang menjadi acuan, inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk beribadah pada malam-malam Lailatul Qadar. Semoga semuanya kita akan termasuk dalam kategori orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ujung Ramadan nantinya. Yang terakhir, sembari kita mengisi waktu luang malam ini dan beriktikaf mencari ridhanya Allah dan mencari malam Lailatul Qadar, marilah kita isi dengan doa-doa kita kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina, yang mereka sedang memperjuangkan masjid tercinta kita. Kebetulan untuk tahun ini, perayaan tahun ini, ibadah bulan suci Ramadan itu berbarengan dengan hari besar umat yang bukan beragama Islam ataupun Yahudi, sehingga ibadah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa terusik sampai detik ini. Kita semua yang berada di Masjid Jami ini punya beban moral untuk mendoakan mereka. Kenapa Ustaz? Karena masjid yang mereka memperjuangkannya itu merupakan kiblat pertama umat Islam sebelum dibalikkan kiblat ke Ka'bah. Masjid yang disebutkan dalam Al-Quran salah satunya itulah Masjidil Aqsa. Maka nantinya selipilah dalam doa-doa kita untuk kawan-kawan kita, saudara kita yang berderai air mata, bersimbah peluh, bahkan bermandikan darah untuk memperjuangkan sebuah bangunan yang sangat mulia yang Nabi menginjakkan kakinya saat beliau Isra Mi'raj nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah akan kita lanjut dengan zikir yang nantinya akan kita tutup dengan muhasabah untuk merenungi bagaimana perjalanan kita dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Urung siklun ban bandum jamaah sekalian, dan doakan semoga kita berjumpa kelak dalam syurganya Allah bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.